Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain lagi Roblox Roslayer, game baru Kimetsu no Yaiba. Oke teman-teman, jadi gue barusan login Roblox, lalu gue lihat ke halaman yang games pertama ya. Dan setelah gue lihat ada satu game baru teman-teman yang sangat menarik perhatian gue, karena sebelumnya gue udah pernah main yang Demon Journey kan. Dan itu menurut gue bagus, bukan jelek, bagus, tapi monoton, menurut gue monoton ya. Terus tiba-tiba pas gue scroll kesana lagi, ada game baru lagi namanya Roslayer. Dan pemainnya cukup banyak loh. Sekitar udah 8.000-9.000 orang yang main teman-teman. Padahal gue baru lihat ini game loh, tapi yang main banyak banget, bahkan melebihi One Piece Rose ya. Jadi gue gak tahu sih apakah ini akan bagus apa enggak buat konten. Kalau kalian udah main, kalian coba komen di bawah ya, menurut kalian kayak gimana gamenya. Oke, kita langsung coba new game aja lah ya. Alright, jadi di sini ada pilihan, kita bisa menjadi demon atau kita bisa menjadi demon slayer. Seperti kita akan menjadi demon slayer ya. Iya ya, apa jadi demon ya? Gue bingung nih teman-teman. Enaknya gimana ya? Jadi demon slayer dulu lah ya. Nanti kalau kalian mau gue jadi demon, gue akan coba bikin video yang lain lah buat demon. Sekarang gue jadi demon slayer dulu. Dan alright, karakter customization, wah anjay udah keren sih ini. Gak usah diapa-apain udah keren, sumpah gak boleh. Gak usah diapa-apain udah keren. Udah sih kayak gini gue demen, kayak gini aja udah mantep nih teman-teman. Gak usah diapa-apain ya, paling rambutnya aja kita rubah jadi warna agak kuning-kuning gitu. Karena gue demen banget sama Zenitsu, jadi warnanya akan gue kuning-kuningin. Nah kayak gini, keren nih. Keren, oke. Ini ya, biasa lah ya, male, female, right eye, kita bisa ganti. Clothing, wanjay keren, ini kan buat cewek. Ini buat cewek ya. Apalagi ini ada rambutnya masa. Kita pakai. Nah ini keren nih, merah-merah gini keren ya. Sadis keren, oke. Celananya juga sama ya, merah gini. Biar sama lah, nah. Aksesoris, wanjay keren. Apa yang keren? Apa yang bagus ya? Ini juga bagus sih. Kayak ada kayak Zoro. Apa yang bagus lagi ya? Ini nih. Gue coba ini ya. Ini keren sih. Ini kan kayak demon ya. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Kita pakai ini. Oh, kita langsung dapat pedang. Oke, langsung dan aja. Pedangnya warna biru keren, lumayan gue demen. Mizunoto, Vincent Andrew. Oke, let's go play. Mantap jiwa. Wow, sumpah teman-teman. Grafiknya sih, wah keren sih, grafiknya keren ya, gue demen. Grafiknya keren, gue demen. Ed, ada lagunya sebentar. Ini apa, menu, oke. Matiin dulu lagunya. Wow, ini keren banget, menunya aja keren banget teman-teman, kalian lihat. Wow, Sadis keren. Oke, not bad. First impression gue keren ya, keren gak bohong, keren ini game keren sumpah. Sekarang kita harus mencari Fukuizumi. Ini ada story-nya atau gimana ya? Bentar, lari pencet apa ya? Keluarin pedang, nice. Itu untuk keluarin pedang. R T gak ada. F G H J K M N B K. B, ngapain tuh gue B? Apa yang tuh gue B? Gak tau. C, F, Z. Oh, Z buat lari. Oke, Z buat lari. Ini kenapa ya? Layar gue goyang-goyang. Aneh dah, yaudah lah ya. Kita langsung aja coba cari. Ini kita harus nyari yang namanya Fukuizumi. Dimana itu orang? Kanoe Village. Ini village apa ya? Gak ada namanya teman-teman. Animasi sih kayaknya smooth banget ya. Iya, animasinya sih smooth banget teman-teman kayaknya. Oh, naik level gue. Oh, kalian lihat experience gue teman-teman. Nambah kalau gue ini ya, pakai pedang gini ya. Wah, ini sih kayak simulator sih jatuhnya. Mirip-mirip simulator ya. Not bad sih tapi gue demen. Oke, kita taruh dulu. Gampang berarti leveling kita teman-teman. Ini di AFK aja bisa berarti. Di mana ya? Kanoe Village. Tapi nggak apa-apa lah, kita sambil ini lah ya, sambil apa, sambil naikin level lah. Oh, increase in strength juga. Sebentar,
strength, increase damage you must swing in order to. Oh, jadi kita bisa naikin ini kalau kita swing-swing pedang kita, teman-teman. Oke. Ini gue nggak tahu, gue naikin stamina, kontrol katanya buat meningkatkan kapasitas pernapasan kita. Oh, ini penting nih. Nice, penting. Oke. Lanjut lagi. Wait, ada shop apa nih? Shops, ada shops. Sepertinya masih baru ya. Enggak ada apa-apa. Oh, ada topeng. Oh, nice. Keren. Wih, keren ini. Apa ini? Gue demen banget nih dua ini. Anjay, keren. Sumpah, ini juga keren. Ini harga 150 Robux ya. Ini apa? Medic. Oh, keren. Body apa kalau body? Bisa lihat baju baru kah? Enggak ada sepertinya. Cuman head doang ya. Wah, keren sih. Oke. Ntar lah itu. Kita ngumpulin duit dulu. Duit kita masih nol, cuy. Ini kita mesti kemana? Coba ke kota yang sebelah sana ya. Di sebelah sana ada kota tuh. Gue penasaran tuh kota apa tuh. Tunggu sebentar. Ini gerak kamera shake gini bisa dikurangin gak ya? Bentar, gue coba cek. Gue cacar dulu ya. Oh, bisa teman-teman. Kamera shake running off. Coba geter. Oh iya, nice. Gini dong, enak. Geter-geter gitu gak enak ya. Bikin pusing. Please jangan ada demon dulu dong. Kok gue tiba-tiba udah Mizunoto ya? Gue tiba-tiba udah Mizunoto, teman-teman. Mantap juga. Ini apa nih? Player apa bukan nih? Average Demon Slayer. Wah, mantap. Kok gue diserang? Oh, enggak. Gue kira gue diserang. Di sini bukan ya? Si Fukuizumi ya? Gue cari ya. Fukuizumi. Enggak ada siapa-siapa di sini, teman-teman. Oke, gue coba ke kota sebelah aja. Kok gue nyasar ya? Ini kalau udah masuk ke sini jadi kayak berkabut gitu, lo nggak kelihatan apa-apa. Itu bukan sih kota sebelah? Iya, kalau nggak salah ke sebelah sana dari kota ini tadi ke kiri ya. Ke kanan. Oke. Berarti kita harus lewatin gunung ini nih. Apa di situ kali? Itu kota apa tuh ya? Sebentar gue cek ya, ini kota apa nih? Jangan-jangan di sini ini Kanoe ini. Jangan-jangan, gue nggak tahu juga nih. Fukuizumi, di mana kau? Dimana kau, Fukuizumi? Ini siapa nih? King Wanakin. Wah, mantap. Nani? Oh, nganjak. Gelut. Ayo sini, gelut. Gelut sini. Ngajakin gua gelut. Lu cemacem lu. Dia yang mulai, teman-teman, bukan gua ya. Parah emang. Gila, tempatnya gede banget sih, teman-teman, kalian lihat tuh. Ini bahkan ada kayak tempat gede gitu ya ke belakangnya. Lumayan seru sih ini game, tapi kayaknya masih lebih gedean Demon Journey ya kalau dari map ya. Kelihatannya sih kayak gitu ya. Training Rock gua juga baru main. I don't know where's the Training Rock. Gua bahkan enggak tahu ini tempat apaan. Oh, mungkin di kota ini kali ya. Si ini siapa? Fukuizumi. Oke, kita coba cari, teman-teman ya. Ini kotanya banyak loh. Di sebelah sana ada lagi, cuy. Oke. Ini kota apa ya? Enggak ada penjelasan ini kota apaan. Aduh, susah nih begini nih. Fukuizumi, di mana kau? Ini ada shop lagi, kita coba lihat sama apa enggak. Oh, ada bodinya di sini. Oh, kalau di sana enggak ada body, di sini ada ya. Ada pakai Nezuko box sama Yohama. Headnya? Oh, ada juga sama. Wih, ada topeng crafter dong. Topengnya yang buat pedang katananya si Tanjiro. Udah lah, gak usah. Back. Kita coba kesana lagi. Kayaknya di sebelah sini gak ada nih kotanya. Fukuizumi, sumpah nyarinya susah banget awal-awal. Gimana dah? Batu. Oh, itu kali batu ya? Training rock ya? Sebentar, gue cek dulu. Ada batu di situ, teman-teman. Apa ini training rock ya? Apakah sama seperti Demon Journey, kita harus ngancurin batu dulu untuk belajar pernapasan? Karena di sini belum ada pernapasan ya, teman-teman. Oh iya, bener, training rock nih. Wah, nice. Naiknya mantep loh. XP naiknya mantep loh. Di sini lebih mantep ya. Oke, siap. Itu apaan tuh? Wah, kenapa dipukulin tuh? Increase in strength. Bentar, gue mau ngalahin dulu nih. Ada darah ya, teman-teman, training rock ya. Kocak, masa ada darah ya. Woi, level up lagi, teman-teman. Mantap juga nih. Cepet naik levelnya ya ternyata ya. Karena kayak simulator sih ini. Apakah pecah kebelah jadi dua? Wah, mantap. Kebelah jadi dua, cuy. Itu siapa tadi yang lu pukulin, coy?
Siapa tadi yang lu pukulin coy? Mana ini Fukuizumi, gue nyari-nyari gak ketemu-temu, astaga. Ini kota baru lagi nih. Ini gak ada penjelasan kotanya sih. Ini pada ngapain di pohon? Oh damn, weak demon dong. Wait, I'm gonna help you. Bring here. Astaga, gak bisa dong. Sini gak? Demon, ada demon. Ada demon. Ini ngapain satu orang, satu demonnya di atas kepala gue? Tolong. Ada demon. Gila, kita mengalahkan dua demon teman-teman, mantap. Ini rank gue bisa naik gak ya? Jadi Mizunoe gitu. Sekarang masih Mizunotos yang paling cupu. Tapi kalau dari segi realistiknya sih teman-teman, Demon Journey lebih realistik ya, karena gak tahu sih, lebih realistik aja. Ini apa, Aki? Karena kita mesti ngikutin tes gitu-gitu kan. Kalau ini gak ada, langsung tiba-tiba Mizunoto aja. Gak tahu gue kenapa. Oh, ketemu Fukuizumi. Ketemu dong Fukuizumi. Halo, welcome to Rose Layer. Siap. Jauh amat sih lu. Harusnya lu taruh tempat pertama tau gak. Oke, sebagai Demon Slayer, tugasmu adalah mengalahkan demon, mencari grup, lalu bertarung bersama. Oke lah, siap, nanti lah ya mencari grup. Bisa kru-kru juga gak ya di sini ya? Mungkin ya. Talk again. Oke. Harus ngomong ulang. Help me find my troubled doctor Aki. Aki, kayak gue liat tadi tuh. Sebentar. Ya, acep. Aki. Kayak tadi gue liat ya, di mana ya? Oh ini Aki. Ya ampun, cuma di belakang doang. Ibu, itu ibu lu nyariin. Astaga. Bu, ini anaknya bu. Bandel nih bu. Anak kecil, please help me stranger. Ya ampun, mesti klik me again. Harus begini banget. Belum dipolis sih teman-teman game-nya ya. Masih alpha lah, kita maklumin aja ya. Wow, boneka beruangnya hilang. Ya udahlah, kita harus nyari. Dia punya duit juga. Kita bakal dikasih duit kalau kita nyariin boneka dia. Oke, kita cari boneka. Itu ngapain sih orang berkumpul di situ terus? Ada demon kali di situ ya? Gara-gara ada demon ya? Kita bantuin lagi deh. Nah, sini kita lawan. Wait, I'm gonna help you. Awas lo mati ntar. Woi, kita kalahin mereka berdua teman-teman. Apa lo? Eh? What is that? Oh, boneka beruang. Ternyata itu demon-demon jagain boneka beruang. Wah, siap. Udah selesai. Apa lo? Ngedes mencet Q sama W. Ngedes. Oh, nice. Wah, susah banget ngedesnya masih begitu. Ya udahlah ya. Aki, ini ketemu boneka nih Aki. Thank you. Tuh, mesti talk to me again. Rada lucu sih. Harusnya langsung aja gitu ya. Kenapa harus ngomong-ngomong ulang begini sih? Sekarang kita suruh cari Nico. Take this quest. Siapa pula Nico? Nggak ngerti gue Nico siapa. Ini demon lagi. Kita kalian lagi deh. Penasaran gue. Dapat apa sih kalau kita ngelawan demon? Demon cupu. Mantap, kita increase strength-nya mulu loh. Naikin strength-nya masih kayak gini ternyata ya. By the way, ini gimana cara belajar pernapasannya ya? Karena belum ada ininya loh, belum ada NPC buat belajar pernapasan gitu. Tapi ada button X, C sama V yang gue yakin ini pasti pernapasan sih nanti. Skill-skill pernapasan ya. X, C sama V. Apakah kau punya misi untukku sensei? Facing your fears, defeat 10 average demons. Average demons tadi weak ya, bukan average kan? Nanti deh ya, gue nggak tahu di mana average demon. Oh ini kali ya, ini average demon ini. Wah, siap-siap, gue ambil dulu. Fetch quest. Average demons. Oke, kita akan melawan average demon Nico. Ini Nico. Loh, Nico, katanya suruh cari. Ini ketemu. Loh, kok dia nyerang gue? Level 48. Awas lu, diem. Gila, sakit banget teman-teman. Apa-apaan sekali mukul begitu. Lu jangan naik di atas gua, kenapa sih? Ngebugnya lucu dah. Masa NPC-nya naik di atas kepala gua? Ini gua bisa ngalahin gak ya? Sakit banget, sumpah sakit banget. Au. Nico. Mm.
teman-teman, sedikit lagi. Yes. Wow. Wow. Enggak naik, enggak berkurang di feed 10 diamondnya. Kenapa nih? Tapi tuh Nico kan. Berarti kita udah bisa balik ke Aki tuh. Sebentar, gue coba cek ke Aki ya, bisa enggak ya? Ngalahin gitu XP gede enggak ya? Kayaknya tadi kayaknya biasa aja ya. Ngalahin si Nico tuh baru langsung naik satu level tuh. Lumayan tuh demo Nico ya. Level 48 tapi teman-teman ya. Jadi kalian mesti hati-hati. Aki, saya sudah ketemu Nico Aki. Thank you so much. Help me find. Ya ampun, gue mesti ngulang lagi dong. Gara-gara gue ngambil skillnya si ini, ya udah. Oke, gue ulang lagi. Let's go. Kita akan mengalahkan si Nico lagi teman-teman sebentar ya. Gue skip aja lah ya. Kalian tadi udah lihat kan? Kita ketemu lagi pas gue akan ngomong ke si Aki lagi. Oke, kita sudah berhasil ngalahin si Nico. Sekarang kita ngomong ke si Aki. Dia ngasih kita quest apa lagi nih? Are you telling me that my big brother turn to demon? Oh my god, ternyata kakaknya berubah jadi demon teman-teman. Tadinya bukan demon ya, gue kira emang dari awalnya demon gitu. Talk to me again. Ngeselin banget ini talk to me again. Harus begitu ya. You must reach level 15 in order to take this quest. Oke, sepertinya gue udah gak bisa ngambil quest lagi. Gue harus level 15. Oke deh. Kayaknya video kita cukup sampai sini teman-teman ya. Oh iya, dan untuk giveaway-nya gue akan umumin besok, hari Jumat. Jadi kalian tenang aja. Dan semoga aja kalian menang ya. Semoga aja kalian beruntung. Oke, segitu aja video kita untuk kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.